Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Dan pada hari ini, hari Lebaran yang kedua ya, kita kedatangan tamu istimewa dari saudara yang ada di Cikarang. Jawarannya Kampung Cikarang sini, Bro. Nah, ini kita sambut dulu tamu kita ya. Alhamdulillah ini ada saudara yang sama-sama tidak mudik Lebaran. Bapak Jumali sama istrinya dan juga putranya ini. Alhamdulillah. Kita menyambung silaturahmi ya. Ini channelnya kan Ngaji dan Ngopi. Ngopinya ini, Bro. Nah, tidak lupa kopi. Ngajinya ya silaturahmi ini. Menyambung silaturahmi. Ya, jangan lupa subscribe biar channel ini berkembang. Supaya ini juga buat kenang-kenangan nanti di masa tua. Biar apa? Nah, kalau masalah duit ya insya Allah tidak nolak sih. Ya, kita rezeki, kita bikin goreng ikan dan sambelnya ini istri saya. Masya Allah. Inilah silaturahmi, menyambung silaturahmi biar mempererat persaudaraan ya. Tadi rantau di Cikarang sama-sama dagang pecel lele. Tapi ini Bapak Jumali sudah sukses nih, putranya sudah lulusan sarjana, masih kuliah lagi. Ya Allah, saya terinspirasi dengan beliau bisa apa itu merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Kalau anak saya ini masih mana tadi? Nenek keluar itu yang kecil di situ. Ya, kita lanjut dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjut ya. Lap ya. Ditutup sih, Gus. Apa ini? Nah. Tanya sambal ini. Kene, Dok. Siapa dia tuh habis ini diajak jalan-jalan ke mall ibu. Ini telur terong katanya bikin lemas, bohong sambelnya. Alhamdulillah, barokah, amin. Telurnya ini. Habis kepala dah. Malah ini Iran. Cepung iwak e. Ayo nambah mana? Ayo. Apa deh? Nambah, Mbak. Alhamdulillah. Mana kan tahu, wis atur. Nanti mudiknya habis Lebaran aja silaturahmi, sungkem sama orang tua yang masih hidup, yang sudah meninggal, kita ke makamnya sambil berdoa. Kalau doa kan setiap hari. Kalau yang masih hidup bisa silaturahmi, yang di sini yang nggak mudik bisa silaturahmi di sini. Ya, setiap waktu kalau masalah sungkem sama orang tua bisa lewat telepon, bisa juga bisa kunjung nanti kalau ada kesempatan. Ya, terima kasih.